warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Om Timo di Saung Doyong Channel. Kali ini saya akan unboxing dari yang kemarin saya belanja di Tokopedia, yaitu Ulansi 96 Video LED Vlogger. Ini lampu video untuk kamera. Dan yang kedua, holder U, ini untuk yang pasangannya dengan tripod. Untuk pasang HP dan juga nanti di atasnya dipasang untuk lampunya. Ini kondisinya masih utuh ya guys ya, masih utuh. Kita akan unboxing bagaimana itu di dalamnya, apakah oke atau tidak. Ini karena melalui pengiriman si cepat. Kita akan buka. Cukup kuat packingnya, ini batunya banyak. Jadi satu paket isi dua barang. Nah ini guys, ini adalah yang holder U-nya. Ini untuk pasangan tripod, nanti bisa buat masang di HP, pasang HP di tripod. Ini holder U, ini cukup murah nih, nggak terlalu mahal. Ini, jadi kalau kita naik pasang di tripod, ini HP nanti buat sini. Kemudian ini akan dipasangkan ke tripod. Kemudian nanti bisa untuk yang posisi di sini juga bisa. Kemudian nanti atasnya sini untuk bisa untuk lampu atau mungkin untuk mic. Seperti ini. Ini cukup aman buat HP, ini ada kasetnya, ada kaset. Terus kemudian untuk yang plastiknya ini kelihatannya kuat ini. Tebel. Kemudian ini bisa dipanjangkan sampai sekitar 7,5 cm atau sampai 8 cm dipaksakan. Kemudian saya akan buka yang kedua. Ini adalah lampu untuk kamera video. Jadi kalau ini kondisi seperti ini kan berarti muka saya kalau kena TV ini kelihatan gelap atau kurang terang. Jadi nanti dipasang lampu ini nanti kelihatan akan cerah. Ini guys, ada casingnya. Kemudian ini ada petunjuk pemasangan atau keterangan produk, ini dalam bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesianya. Kemudian ini ada kantongnya nih, berarti simple ya, maksudnya kecil, ini bisa dibawa kemana-mana. Kantong ini bisa, ini tidak terlalu besar. Ini kita buka kantongnya. Nah ini, nah di sini ada dua cover, yang satu putih ini nanti untuk cahaya putih, kalau yang kuning ini nanti untuk kondisi biar agak-agak kekuningan gitu warnanya. Jadi kita nanti akan bisa pasangkan seperti ini, kalau pingin yang warnanya tidak cerah, tidak bening, tidak putih, dan kalau mau yang agak cerah nanti ini pasangkan ini. Jadi ada bisa dua macam warna yang untuk menyoroti. Nah, kemudian untuk di sininya ini 96 LED karena ini modelnya Ulansi 96. Kemudian ini ada power on off-nya. Kemudian ini ada tombol untuk pakai power bank atau pakai charger, ini pakai charger. Kemudian ini seperti untuk pengatur kecerahan atau redup atau terang nih. Ini ada pengaturnya. Kemudian ini menggunakan baterai A3 tapi sebanyak 4 biji. Kalau kita males membeli
baterai kita menggunakan kabel dari USB bisa di sini, tapi ini otomatis nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau menggunakan power bank ini bisa dibawa kemana-mana. Atau di sini pasang baterai, kemudian kita bisa di luar outdoor, jadi nanti untuk ngevlog di luar bisa. Ya, terus kemudian ini posisinya untuk penguncinya, ini dipasangkan yang tadi U tadi, ini bisa dipasangkan. Nah, kemudian kencangkan seperti ini. Kemudian di sini adalah HP-nya di bawahnya. Nah, posisi begini, guys. Ini nanti kemudian ini pasang di tripod. Nah, kondisi nanti setelah dipasang, kemudian untuk penyinaran pada waktu perekaman nanti kita akan buktikan apakah wajah di saya ini yang di bawah topi ini kelihatan terang setelah menggunakan lampu ini. Kita nanti coba di video berikut ini. Nah, ini kita akan mencoba bahwa tanpa baterai, kemudian kita akan menggunakan charger yang dari HP. Ini apakah bisa untuk menyalakan ini atau tidak. Jadi untuk menghemat biaya daripada kita sering beli HP, sedangkan kita kegunaannya di dalam rumah. Jadi kita menggunakan kabel HP, apakah bisa atau tidak. Kita akan tes ya, guys. Ini kita akan colokin. Ini charger HP. Nah, ini ujungnya yang model begini, coy. Terus kemudian kita akan colok apakah bisa difungsikan atau tidak. Jadi kalau kita di luar rumah berarti kita harus menggunakan power bank bisa. Ini kita akan hidupkan. Nah, begini. Ini berarti di kalau pemakaian di dalam ruangan tidak perlu menggunakan batu baterai. Nah, ini kita akan coba yang covernya. Ini cover yang kuning model begini. Ini wajah saya jadi warnanya agak oranye-oranye gitu ya, kuning. Kemudian kalau kita mau coba pakai yang bening, yang putih, ini wajah saya jadi kelihatan bening begini ya. Oke, guys, kita akan coba nanti di wajah saya menggunakan langsung di kameranya apakah bedanya seperti apa dengan yang sebelum menggunakan lampu light ini. Kita sudah instalasi lampunya dan ini di yang kelihatan di layar ini sekarang sudah menggunakan lampu yang tadi saya unboxing. Jelas bedanya lebih terang kelihatan di layarnya, jadi nyorot dari depan ini lebih terang. Dan bayangan yang lampu dari atas nih ketutupan topi tidak ada. Jadi ini fungsinya saya beli lampu ini untuk pada waktu ambil video ini bisa terang dari depan. Kirinya itu aja, guys. Kita sudah selesaikan unboxing hari ini. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video selanjutnya dari kami.